Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam belajar kepada saudara-saudara semua dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam kebaikan dan selalu dalam pelindungannya, pelindungan dari Sang Pencipta alam semesta raya ini dengan segala isinya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berlatih kembali ya Anda sudah dapatkan di kelas di sini hanya untuk mengingat-ingat karena kondisi yang nanti Anda ujian itu dalam waktu yang masih lama untuk ditentukan ya karena kegiatan fakultas nanti jika sudah dibuka kembali secara offline maka akan ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan uh, baik saudara-saudara uh, tentu saja Anda harus menyimak kembali buku Komputer statistik kita ya, uh, diberi nama ya karena nanti kalau habis ujian biasanya nanti tertinggal dan lain sebagainya. Sayang ya, nanti anda harus mencari-cari kembali. Nah, uh, pada modul praktikum komputer statistik ini ya, uh, itu kita sudah belajar hal-hal di bawah ini semua ya hal-hal di bawah ini semua. Nah kita akan ulang ya dari bab pertama, analysis of variance atau ANOVA ya, kalau disingkat ANOVA yang merupakan salah satu alat analisis untuk pengambilan keputusan, meskipun di FEB management ini ANOVA ini jarang digunakan untuk pengambilan keputusan keputusan untuk penelitian maupun skripsi ya biasanya di, di kawan-kawan kita di FKIP apapun di kesehatan ya ANOVA ini termasuk singkat ya termasuk singkat kI uh, uh, square juga termasuk singkat nah tapi kalau yang sering kita gunakan adalah uh, regresi dengan berbagai uh, modelnya ya nah baik yang pertama ini kita akan pelajari atau mengingat-ingat kembali analisis of variance Nah, definisinya kita sudah paham ya, langsung aja kita ke contoh kasus 1 ya. Jadi e, di sini kita akan mencari perbedaan masa tunggu ya mahasiswa e, yang konsentrasi SDM, pemasaran atau keuangan. Apakah nanti ada perbedaan di masa tunggu atau masa mereka lulus dan kemudian bekerja itu ada perbedaan enggak orang SDM lebih cepat atau lebih lama orang pemasaran lebih cepat banget atau atau lebih lama orang keuangan lebih cepat apa lebih lama nah itu uh, kita bisa mengambil keputusan dengan menggunakan anova ya analisis uji beda Nah setelah kita memahami ya soalnya kemudian nanti outputnya di dalam SPSS akan seperti ini ya Jadi konsentrasi nanti kita akan bedakan ya mungkin ini SDM ini nomor satu ya Kemudian selanjutnya tergantung ini sampelnya berapa ini masing-masing masing-masing konsentrasi diambil berapa sampel itu harus sama ya tidak boleh berbeda ya coba ya kita buka filenya. Nah ini ambil latihan ANOVA 1 ya, filenya tersedia. Nah ini kita lihat ya, ini kurang, ini Anda luaskan enggak apa-apa. Ya. Nah, atau kalau tidak dirubah di sini ya, di kolom. Jadi ini 10. 10 ya, coba kita lihat tambah luas enggak ya tambah luas ya nah jadi ee, kode satu ya itu SDM diambil 30 orang oh berarti nanti kalau sama berarti ada 90 ya betul ya 90 nah kemudian satu ini kita bikin apa definisinya mana dulu SDM dulu pemasaran dulu apa keuangan dulu bebas ya nah kita lihat view-nya di sini view value label ya ini SDM pemasaran keuangan ya cara untuk merubah gampang ya cara untuk merubah gampang ya tinggal kita eh, pergi ke variable view atau atau apa tampilan variable view ya ini kan data view itu tampilan data kalau variable view itu tampilan variable ya. ini kita rubah di sini Ya tadinya kan non ya, non itu tidak ada, tidak dikategorikan maksudnya gitu, tapi kalau ini ada satu SDM itu berarti oh ini sudah dikategorikan, ya ini kalau umpama belum, anda tinggal memasukkan aja satu, terus SDM ya pakai huruf besar ya, SDM gitu terus enter aja, tidak perlu di add, ya add ya boleh tapi enter kan lebih cepet, ya terus nanti akan pindah ke sini, terus anda masukkan lagi dua pemasaran anda enter lagi begitu ya cara membuatnya gampang ya. nah kalau sudah sampailah kita eh, kepada mengujinya ya nah kita lihat panduannya eh, perintahnya analyze min one way anova ya kemudian akan muncul dialog box seperti ini ya terus kita setting dulu ya kita kita set dulu apa yang perlu muncul apa yang tidak usah dimunculkan ya tidak semua kita klik ya nah ini setelah kita klik option ya kita akan pergi ke kontras ya mungkin uh, post hoc ya atau option ya nah kita akan lihat kita coba ya analyze uh, min kemudian one way anova ya tampilannya agak beda karena versinya berbeda ya versi SPSS ya. Nah, ingat bahwa dependent list itu numerik ya. Pasti isinya numerik atau angka-angka yang dari 0 sampai tidak terhingga ya, numerik. Bebas ya. Tapi kalau faktor itu pasti kategorik ya, kategorik atau klasifikasi. Ya. Ini masa tunggu eh dependent konsentrasinya faktor. Nah yang kita rubah kontras ini kontras. Nah kita klik polinomialnya. Ya. Kemudian posok ini kalau nggak perlu tidak tidak usah ya. Kalau perlu ya hanya beberapa jam gendangkan sama LSD aja boleh ya. Tapi kalau nggak perlu nggak untuk mengambil keputusan dengan uh, equal variance asum ini ya t tidak t tidak usah nggak apa apa. Nggak usah diatur ya Nah kemudian option ini pilihan deskriptif dan ya ini penting ya ini untuk penggambaran data terutama kalau data anda besar kita bisa memilih deskriptif ya datanya besar sampelnya lalu angkanya sangat bervariatif itu sangat perlu deskriptif. Deskriptif itu yang kayak di statistik 1 dulu itu ya. Mean, median, modus, skewness, kurtosis, min, maksimal ya dan lain-lain itu ya. Uh, itu masuk ke dalam kuartil, persentil, desil kalau lengkap seperti itu. Tapi di sini tidak ditampilkan lengkap ya. Nah, deskriptif kemudian ini yang penting, homogeneity of variant test. Ini fungsinya adalah untuk melihat Apakah data kita ini layak tidak digunakan uji hipotesis Anova ya kalau tidak layak maka kita tidak boleh menggunakan parametrik tetapi pindah ke nonparametrik ya oke okay, continue kemudian ok, sudah selesai semua ini kita tinggal oke ok. ya keluar hasilnya nah, ini dibuang saja ini adalah sintak ya dimana komputer melakukan serangkaian kegiatan tadi yang ini ya kita nggak perlu paham ini ya kalau ikut di print di dalam analisis malah ngiwiwi nanti kalau anda ditanya pembimbing malah anda nggak bisa jawab ya mending dibuang saja nah kemudian kalau eh, kita cara komentari ya kita cara komentari kita masuk ke sini ya sudah muncul kan di sini Nah ini hasilnya sama, deskriptif Terus ini Leveni ya Leveni tes. Jadi tes homogenya Dengan menggunakan metode Leveni Ya ini adalah uh, Uji hipotesisnya ya Untuk pengambilan keputusan Nah kita lihat uh, Hasil senyatanya Di output ini ya Nah ini uh, Min ya rata-rata Kemudian simpangan baku standar errornya ini batas apa batas bawah batas atas ini kalau mau dibikin interval ya dibikin apa itu iya uh, interval ya dibikin data interval itu ya dibikin data kalau di statistik satu itu dulu ya batas kelas ya nah, ini nilai minimum dan maksimum ya terendah tertinggi nah kemudian levenitas ini adalah satu syarat ya kalau nilai levenitasnya ini 0,939 ya kalau nilai yang kita baca signifikansinya ini kalau signifikan atau di bawah 0,05 ya itu malah jelek ya anda harus ke nonparametrik tidak boleh menggunakan uji anova ini ya tapi kalau tidak signifikan malah bagus ya kalau tidak signifikan malah bagus Anda harus paham ya bahwa ini uji persyaratan atau uji kebaikan model ya an maksudnya gampangnya gini uh, uji kesehatan gitu ya kalau orang itu misalnya diuji apa diuji orang ini kena demam berdarah apa tidak gitu kan darahnya diambil ya nah setelah darahnya diambil dites kita, kita keluarga kan nunggunya deg-degan yang kita harapkan hasilnya apa positif apa, apa negatif iya negatif nah kalau negatif berarti tidak kena malaria seneng kan kalau positif waduh eh, rawat inap ya lama ya ini juga begitu kalau tidak signifikan itu malah bagus ya artinya negatif ya, tidak signifikan Uh, tidak signifikan berarti terus ya boleh uh, ada persyaratan uji terpenuhi maka bisa dilanjutkan uji ANOVA maksudnya begitu nah sudah paham ya nah ini terus ya berarti uji ANOVA ini kita bisa pakai nah yang kita baca dari tabel ANOVA ini yang kita baca adalah deviationnya ya ini nilai F deviation ya ini 0,003. Ini kecil apa besar ini? Sangat kecil ya. Kalau nilai F-nya ini sangat kecil berarti signifikansinya gede ya. Atau 95,6% ini error-nya ini. Tapi kalau ini gede ini misalnya 7,003. Nanti di sini pasti kecil. Pasti 0 di bawah 0,005 begitu. Ya, maka ini kita bisa artikan 0,956 ini lebih besar daripada 0,05. Kita lihat buku ya. Nah ini ya. Karena nilai uh, sebentar ini harusnya nilainya bukan 0,891 ya. Uh, yang dibaca itu yang ini atas ya. Nah mungkin ini persepsi persepsi dari pembuat. Uh, bab satu ini ya tapi kalau saya lebih cenderung untuk membaca yang deviation yang 0,956 nah, nanti saudara-saudara semua silahkan dicek ya apakah pakai deviation ataukah pakai yang combine ya nanti terbuka dua peluang masing-masing dengan alasannya ya kalau saya lebih memilih ke deviation ya nih 0,956 tapi kebetulan sama ya 0,89 juga nggak signifikan 0,95 juga nggak signifikan jadi kebetulan hasilnya sama sama arahnya ya maksudnya kalau angkanya berbeda nah karena tidak signifikan atau 0,8 0,891 atau 0,956 ya salah satu anda pilih ya kalau saya lebih cenderung ke 0,956 itu lebih besar daripada 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa entah itu Sdm entah itu keuangan entah itu pemasaran tuh tidak ada beda dalam masa tunggu mendapatkan pekerjaan jadi sama aja ya sama aja nah itu kesimpulan yang per e, kasus yang pertama nah sekarang kita e, beralih ke GLM ya ANOVA yang lebih kompleks ya nah coba kita lihat e, soalnya ini ya Berikut adalah data penjualan rokok pada tiga daerah di Pulau Jawa yang meliputi kota-kota besar Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Ya, ada tiga daerah. Ini kita lihat tiga daerah. Dikasih apa? Kode 111222333. satu Kok satu satu satunya berulang? Lah kita harus mengikuti ini. Ya, kita harus mengikuti ini. Loh kok 1, 2, 3 nya berulang Kok nggak satu kali aja Oh kita harus mengikuti ini Oh berarti kita bisa menangkap begini Ada dua sales yang dijadikan, yang dijadikan sampel gitu? Karena ini 1, 2, 3 Ada tiga jenis rokok yang dijadikan sampel ya Kretek, filter, dan mail Ini jenisnya rokok Terus ada uh, satu daerah ya uh, Di dalam eh uh, dua jenis dua sales dan tiga jenis rokok. Ya, ini daerah yang kedua juga begitu. Ya, ini juga ada tiga jenis rokok dan dua sales yang dijadikan sampel begitu. Ya. Cuma ini kita jangan pakai yang ANOVA yang yang N-nya cuma 18 ya. Nah, pilih data yang sudah ada perbaikan karena di sini kalau N-nya kecil kalau N-nya terlalu kecil itu nanti dia kadang-kadang hasilnya kosong. Ya, leveni apa leveni tesnya atau uji persyaratannya itu kadang-kadang dia eh, apa namanya tidak muncul. Kalau nggak muncul kan kita nggak bisa mengambil keputusan. Kita mau terus atau tidak kan begitu ya. Nah maka eh, ini N-nya 18 toh. Nah kita kita rubah, kita rubah kita tambahi N-nya kita tambahi. Jadi pakai data yang lain ya, pakai data yang lain. Nah, ini ini saya tutup dulu. Saya tutup dulu, saya lebih prefer ditutup ya, meskipun SPSS yang model baru itu bisa bisa buka uh, beberapa file sekaligus ya. Kalau SPSS yang lama tidak bisa ya. Nah, ini saya buka yang data ini ya. Yang sudah ditambahi ya. Nah, yang sudah ditambahi berarti n-nya bukan 18 tapi 27. Nah kita praktek yang ini aja langsung ya. Nah baik kita lihat di buku panduan ya uh, daerah ini. Uh, nah ini mulai perintah. Cuma kita lihat datanya dulu. Sepertinya masih belum sempurna ya. View, uh, value level udah di klik tapi kok nggak ada penjelasan. Oh berarti kita disuruh untuk melengkapi ya mari kita lengkapi daerah itu dibagi menjadi tiga ya satu ya lihat di buku panduan ya satu itu apa kita harus ikut ini ya supaya seragam ya nah ini Surabaya Semarang Jakarta nomor satu itu berarti Surabaya dulu enter aja langsung ya dua Semarang, Enter tiga Jakarta, Enter aja langsung. Kalau sudah selesai, oke, okay. nah, dia akan muncul di sini. Nah, jenis rokok, nah kita lihat lagi di buku pedoman. Kretek filter dan mail, satu kretek, ya. Kayaknya huruf besar ya, biar rapi sekalian. Kretek, Enter aja, dua. Retek filter dan mail hurufnya besar ya. Jangan sampai salah biar rapi dan mail enter. Udah cukup. Nah kita kembali ke sini. Nah muncul seperti ini. Jadi biar informatif aja ya. Tidak tidak punya tidak punya pengaruh terhadap hasil analisisnya nggak punya. Cuma lebih jelas saja ya. Nah, jadi lebih komunikatif. Ini kita simpen aja. Ya. Disimpan boleh. Kalau saya tidak usah saya simpan, nanti Anda berlatih dengan file yang sudah saya rubah, ya. Nah, baik. E, langsung aja kita perintah untuk ANOVA yang GLM-nya ya dengan data yang sudah ditambah ya menjadi 27. Kita lihat perintahnya. Perintahnya sederhana sekali, ya analyze kemudian GLM kemudian univariate ya analyze GLM dan univariate ya kalau di kelas offline saya harus mengulang pelan-pelan gitu ya karena tidak mungkin diulang kalau di sini saya sekali aja ngomongnya cepat ya nggak apa-apa karena anda bisa mengulang nah sales ya itu kan numerik ya nah, itu dipegang dulu masukkan ke dependent nah kemudian untuk faktor ya itu daerah dan jenis karena ini bentuknya kategorik ya. Seperti yang contoh pertama tadi. Nah, kemudian untuk option ya, yang kita rubah yang option aja yang kita klik ya dan homogeneity ya sampai Yang lainnya tidak perlu ya. Yang lainnya ini sudah, tak, sudah tidak perlu ya. Nah, kemudian klik oke. OK. Sintak kita hilangkan Lalu ini penjelasannya saja ya apa? Uh, penjelasan dari filternya ya Maksudnya apa namanya Pengkategoriannya ya. Uh, Pengkotak-kotakannya itu namanya di filter itu ya Nah kemudian ini ada deskriptifnya ya Min standard deviasi ya uh, Cuma muncul sedikit aja Min median tidak di munculkan kalau mau dimunculkan dengan analisis deskriptif uh, fungsi yang khusus deskriptif nanti uh, bisa ditambahkan ya jadi supaya lebih uh, lengkap ya boleh nah levenitasnya ini 2,816 tadi kalau n nya 18 ini kan nggak muncul ya nah ini kalau n nya 27 muncul ya 2,816 nah ini F-nya semakin gede di sini semakin kecil atau ini signifikan ini nah kalau signifikan itu nggak boleh terus ini nggak boleh digunakan untuk pengambilan keputusan harus mengambil uh, apa namanya harus mengambil uh, data lagi ya atau uh, kalau anda puas dengan data itu udah nggak ada data lain yang analisisnya nggak pakai ANOVA ya enggak pakai apa parametrik tapi pergi ke non parametrik ya non parametrik di sini tidak diajarkan ya nah kita mengambil keputusannya itu ada beberapa yang kita bisa baca ya misalnya kalau daerah ya daerahnya ini signifikan apa enggak ini tidak signifikan berarti jual di Semarang, jual di Surabaya atau jual di Jakarta sama aja, ya jenis rokok juga begitu jenis rokok filter, uh, filter ataupun jenis rokok uh, email ya maupun kretek itu juga sama aja, ya terus kalau diinteraksi ya itu juga tidak signifikan juga berarti uh, kalau ini kan daerah tuh antar antar Surabaya Jakarta Semarang itu sama aja penjualannya, gitu ya. Kalau jenis rokok tiga jenis itu sama aja rata-rata sama aja, gitu ya. Karena kan ini tidak signifikan, berarti kan tidak beda, tidak beda kan sama, gitu ya. Nah kalau daerah dan jenis rokok ya diintersepkan, ya di apa namanya, disilangkan. Kalau pertimbangannya daerah dan jenis rokok ya enggak ada beda juga. Surabaya itu lebih seneng yang filter apa. Lebih seneng yang mail, Semarang itu lebih suka yang kretek atau apa itu tidak, yes, merata aja. Nah, jadi, kesimpulannya seperti itu. Jadi, ini, ini meskipun tidak apa memenuhi syarat untuk uji selanjutnya, uji ANOVA, tapi untuk latihan ini ya, kita anggap apa namanya memenuhi gitu ya, supaya untuk contoh aja. Karena kalau kita memperbaiki data kan nggak mungkin, nyari sampel lagi kan nggak mungkin ya. Nah, maka ini kita anggap misalnya 0,320 gitu ya. Kan di atas alfa ya. Artinya tidak signifikan, maka uji F-nya dikomentari. Tapi kalau hasilnya seperti ini nanti kalau Anda beneran penelitian atau skripsi atau tesis ya ee, kalau udah seperti ini kita nggak bisa pakai ANOVA ini nggak kepakai makanya kan ini, ini hasilnya tidak signifikan ya nah caranya biar lebih bagus pak bagaimana cara merubahnya merubahnya ya ditambah sampelnya sampelnya jangan cuma dua sales ya mungkin masing-masing kota itu mungkin 20 sales ya jadi nanti ada berapa nanti ada enam uh, 60 ya ada oh lebih ya kalau kalau 20 itu nanti ada 180 ya kalau nanti n-nya 180 ini hasilnya akan berbeda dan sekaligus di sini juga akan memberikan kenyataan yang lebih mendekati dengan di lapangan jadi begitu baik untuk uji anova ini ya ini silahkan dilihat di sini ya penjelasan yang saya jelaskan tadi semuanya muncul di sini ya. Nah, kemudian bab berikutnya adalah bab 2 pada video yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.